Jalan Pipareja, Kecamatan Kemuning, Palembang, Anda bisa dengan mudah menemukan penjual kemplang bakar, camilan khas Palembang. Bukan cuma tempat menjual, di lapak-lapak ini kita juga bisa melihat bagaimana proses pemanggangan camilan gurih ini. Kemplang bakar terbuat dari bahan utama daging ikan, seperti ikan sepat dan sarden, yang dicampur tepung terigu. Kemplang yang sudah diolah lebih dulu dijemur untuk mendapatkan cita rasa gurih selama 12 jam. Setelah itu baru kemplang dipanggang. Untuk satu kemplang memakan waktu pemanggangan selama 5 menit. Jadi pas sebelum dipanggang itu diapain dulu, Bu? Kemplangnya? Dijemur kira-kira berapa lama waktu? Semalaman atau seharian? Seharian, buka jam 9 sampai malam. Bu, kalau sehari bisa manggang berapa kemplang, Bu? 1.800 cewek. 200 perak ya? Nah, kalau kita jual di sini berapa, Bu? Untuk per kantong? Di sini 25. Berapa itu? 15.000. Oh, 15.000. Iya, kalau yang ini, kalau yang 10.000, 20.000. Yang 500 kan? Kemplang bakar yang sudah jadi dijual dengan harga mulai dari Rp15 hingga Rp25.000 per kantong. Tak hanya diminati warga Palembang, kemplang bakar ini juga kerap dibeli oleh warga luar Palembang sebagai oleh-oleh. Resti Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang.